warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada video kali ini kita akan coba mendiskusikan tentang Search Engine and Advanced Browsing, bagian dari mata kuliah Teknologi Informasi dan Literasi Data. Kenapa ini menjadi penting? Karena memang khususnya bagi mahasiswa, search engine ini menjadi fokus penting untuk mencari sumber-sumber informasi yang mungkin berguna untuk menambah referensi atau wawasan keilmuan. Misalnya kita mau membuat makalah, kemudian butuh jurnal terbaru atau butuh data-data, maka biasanya kita menggunakan search engine ini dan advanced browsing. Jadi sangat begitu penting search engine ini bagi kita dalam mencari informasi-informasi yang berkembang, karena teknologi mengakibatkan informasi lebih terbuka, lebih cepat. Dan bagaimana supaya informasi itu dapat terpercaya, itu kita yang menyaring nanti. Oke, secara umum search engine itu adalah aplikasi berbasis web. Selain berbasis web, dia bisa berbasis desktop atau mobile di HP atau tablet, yang berfungsi untuk mencari dokumen di dalam jaringan internet berdasarkan kata kunci atau keyword yang kita inputkan atau yang kita ketikkan. Jadi nanti ketika kita mengetikkan kata kunci, maka disitulah search engine berfungsi. Kalau tidak ada yang kita ketikkan pada menu search engine, mau Google atau yang lainnya, maka search engine tidak berfungsi. Search engine atau mesin pencari dalam bahasa Indonesia itu berfungsi manakala kita sudah menginput kata kunci. Contoh search engine atau mesin pencari yang paling banyak itu adalah Google, Yahoo. Dan kalau di iOS, Apple itu ada Safari, itu bisa diketikkan juga Google di situ. Tapi yang paling dominan saat ini atau yang paling populer search engine yang digunakan adalah Google. Maka untuk memakainya, seperti yang kita bicarakan di awal, kita harus ketikkan, kita harus input kata atau frasa di menu searching atau di menu mesin pencarian, sehingga nanti yang keluar itu memang yang kita inginkan. Ini contoh dari beberapa search engine yang kita kenal. Mungkin adik-adik sekalian lebih terbiasa ke Google, atau nanti ada yang ke Yahoo. Ini ilustrasi kerja mesinnya. Dan bagaimana cara kerjanya? Ini yang penting. Cara kerjanya itu ada 3 bagian. Yang bagian pertama crawling, yang kedua indexing, yang ketiga itu ranking. Jadi crawling itu ketika kita pertama kali memasukkan atau menginputkan kata kunci, maka dia akan mencari dulu semua halaman web yang berhubungan dengan kata kunci kita. Itulah dia crawling. Apapun itu semua. Kemudian indexing. Indexing itu dia akan mengelompokkan ke yang mulai yang terpercaya dulu, yang populer. Biasanya dengan extension .com, .co.id, baru nanti di bawah-bawahnya itu yang lainnya mengikuti.
Kemudian yang terakhir itu ranking. Ranking itu adalah jumlah web yang dicari oleh mesin pencari. Siapa yang mencari? Ya tentu ya usernya, penggunanya. Jadi nanti pada akhirnya dia akan kelompokkan yang paling tinggi itu, berarti itulah yang paling banyak dipakai orang. Jadi itu ranking. Jadi nanti kalau ada SEO misalnya, Search Engine Optimize, itu kan teknik pemasaran terbaik itu kan kalau kita ketikkan produk kita misalnya, maka yang idealnya yang kita inginkan adalah di baris pertama itu ketika Google mengeluarkan daftar pencarian web kita yang pertama. Nah, itu ada teknik untuk SEO namanya. Berguna untuk pemasaran. Jadi siapa yang hobi atau yang minat dengan SEO ini perlu dipelajari tingkat lanjutnya. Bagaimana mesin pencari itu ke web dia pertama sekali. Nah, itulah cara kerja mesin pencari. Kemudian dari sekian banyak web yang akan dikeluarkan dari Google misalnya, maka kita perlu teknik menyaring informasi yang relevan, bahkan mungkin yang terpercaya. Karena sedemikian banyaknya kuantitas informasi yang terdapat di internet, makanya terjadinya overload information atau banjir informasi. Bahkan tidak bisa dikendalikan. Siapa aja bisa memberikan informasi. Bahkan ada informasi yang berulang. Atau bahkan informasi yang 10-15 tahun yang lalu diulang kembali. Itu fenomena sekarang. Maka tentu untuk menyaring-nyaring informasi itu, maka kita perlukan kata kunci. Nah, kata-kata kunci ini bisa dalam bentuk simbol atau yang lainnya. Untuk apa yang digunakan itu? Untuk mencari informasi yang relevan dan sesuai dengan yang dimaksud dengan yang kita buat. Kadang kita membuat kata kunci tanpa simbol, yang keluar itu bukan hanya kata kunci yang kita inginkan itu saja. Tapi di luar itu juga bermunculan, jadi sehingga kita membuat kita menjadi bingung. Secara umum, teknik mencari informasi yang relevan itu ada dua teknik dasar yang biasa digunakan. Yang pertama yaitu dengan menggunakan simbol-simbol matematika, dan yang kedua dengan menggunakan simbol-simbol boolean namanya. Oke, kita akan cobakan langsung atau kita contohkan mulai filterisasi dengan simbol matematika. Baik, ini tampilan awal dari mesin pencari Google. Di sini ada ekstensi email. Kemudian ini ada produk-produk Google. Ini identitas pengguna. Kemudian di sini ada menu Google Search. Ada I'm feeling lucky. Ya, saya beruntung. Kemudian ada bahasa. Jika ketikkan bahasa Indonesia, apa yang akan terjadi? Akan keluar penerusan Google. Kemudian saya lagi beruntung. Misalnya kita ketikkan teknologi informasi. Nah, yang keluar bermacam-macam, mulai dari Wikipedia dan seterusnya. Jurusan sistem dan teknologi informasi dan memang banyak. Ini tanpa kata-kata kunci. Jadi ini pengertiannya nih. Ada 405 juta hasil yang berhubungan dengan teknik informasi dalam waktu 0,60 detik. Sebegitu cepatnya, dan hanya dengan 0,60 detik dia keluarkan seluruh informasi yang berhubungan dengan teknologi informasi. Kemudian di tampilan Google ini ada menu semua ini. Kemudian ada menu gambar, berita, buku, video, dan lainnya. Kemudian ada setelan. Apakah ini setelan bahasa, dan seterusnya. Kalau kita klikkan bahasa, nanti yang keluar hanya bahasa Indonesia misalnya. Contoh kita klikkan gambar misalnya. Maka ini gambar mati yang akan keluar adalah gambar-gambar yang berhubungan dengan teknologi informasi. Sekarang apa yang perlu? Nah, ini ada menu alat di sini misalnya.
Kalau kita mau cari gambar itu ukuran besar misalnya, maka yang akan keluar itu adalah gambar-gambar yang berukuran besar. Nanti bisa kita buat dalam bentuk di Corel Draw misalnya. Ini dia 200 2015 kali 1133 megapiksel. Mau ukuran kecil, ah ini kita atur di sini. Bahkan warna pun bisa. Kemudian jenis pun bisa. Tergantung apa saja. Oke, itu sekilas tentang mesin pencari Google secara umum. Sekarang kita kembali dengan misalnya menggunakan filterisasi dengan simbol matematika. Kita ulang lagi. Jadi ada dua teknik dasar dalam yang biasa digunakan, yang dipergunakan dalam menyaring informasi di Google. Yang pertama itu menggunakan simbol matematika, yang kedua adalah simbol boolean. Kita mulai dari contoh dengan filterisasi dengan simbol matematika. Misalnya kita mau cari profil penduduk Medan misalnya. Nah, di mana kita letakkan simbolnya? Yang pertama kita misalnya menggunakan simbol tanda plus. Kita klikkan di sini. Kemudian di sini, kemudian di sini. Nah, apa fungsinya? Tanda plus dipergunakan jika seorang pengguna atau pencari ingin mencari berbagai dokumen dengan kata kunci lebih dari satu. Jadi kalau di sini ada tiga kata kunci, ada profil, ada penduduk, ada Medan. Kita enter coba. Nah, maka yang akan keluar adalah kata kunci profil, penduduk, dan Medan. Ini contohnya. Ini menggunakan kata kunci plus. Oke, kemudian ada juga lagi kata kunci, misalnya kita ganti kata kuncinya, misalnya jadi Persatuan Indonesia. Kita gunakan simbolnya tanda petik di awal dan di akhir. Kita ketik. Nah, apa fungsi tanda ini? Simbol ini dapat membantu pengguna untuk semakin memperkecil atau memfokuskan pencarian ke hal yang benar-benar diinginkan. Apa yang kita inginkan sesuai dengan kata kunci kita. Jadi nanti yang dilakukan adalah dengan membuat tanda kutip tadi, dengan artinya memerintahkan search engine untuk mencari dokumen atau informasi yang mengandung teks persis dengan apa yang kita ketikkan. Itu penggunaan tanda kutip. Nanti bisa dibedakan atau bisa dicari perbedaan antara yang menggunakan tanda tambah tadi dengan menggunakan tanda kutip. Oke, itu contoh untuk penggunaan simbol dengan filterisasi matematika. Kemudian ada lagi filterisasi dengan simbol boolean. Simbol-simbol boolean ini banyak dipergunakan oleh mereka yang memiliki latar belakang ilmu komputer atau terbiasa dengan cara mengakses sistem basis data. Jadi secara garis besar, simbol boolean ini sebenarnya sudah terwakili dengan simbol matematika tadi. Tapi apa kelebihannya? Kelebihan simbol boolean ini dapat mempresentasikan jenis pencarian yang tergolong kompleks karena adanya simbol-simbol tambahan. Misalnya simbol pertama itu kita gunakan kata OR. OR atau dalam bahasa Indonesia. Jadi biasa ini kalau simbol-simbol boolean ini di formula-formula Excel misalnya. If, and, or. Nah, itu makanya tadi yang biasa mengakses sistem data. Kita contohkan dengan OR. Penduduk OR
warga misalnya kita enter. Nah, yang keluar nanti penduduk atau warga, bisa yang mana saja. Jadi apa fungsinya? Penggunaan kata or ini bekerja dengan cara yang sama dengan karakter spasi pada simbol matematika. Maka nanti yang akan keluar itu yang mengandung kata penduduk atau warga. Sama tadi kayak tanda plus juga tadi ya kan? Oke, itu yang menggunakan kata or. Ada lagi yang simbol berikutnya adalah penggunaan kata and. Simbol menggunakan kata and ini memiliki fungsi kurang lebih sama dengan tanda plus pada simbol matematika. Jadi penerjemahannya sama dan dalam bahasa Indonesia. Jadi yang akan dicari itu seluruh dokumen di internet yang mengandung kata penduduk dan kata warga. Selain N ada not, ada near untuk mencari yang lebih dekat. Kemudian ada bisa divariasikan. Jadi penduduk N warga or apa gitu boleh, silakan. Bisa divariasikan. Kemudian kita contohkan misalnya kita mau mencari jurnal misalnya. Kita cari jurnal tentang metabolisme. Tapi yang mau kita cari jurnal, misalnya kita ketikin jurnalnya, boleh kita langsung begini. Tanda titik koma misalnya, jurnal. Maka yang akan keluar adalah jurnal-jurnal yang berhubungan dengan kata metabolisme. Contohnya yang ini. Nah, ini berarti di jurnal-jurnal ini ada menceritakan tentang metabolisme. Atau mau kita langsung misalnya mau mencari PDF-nya. Titik koma kita luat langsung PDF, ekstensi filenya. Nah, yang akan keluar ada, misalnya kita ketik-ketik ini semua, maka yang akan keluar ada ekstensi file PDF. Nah, ini. Nah. Begitu dia. Atau mau yang PPT misalnya. Maka yang akan keluar adalah metabolisme jurnal yang tentang PPT. Atau mau kita hapus ininya. Maka akan keluar yang berbentuk dalam ekstensi filenya PPT. Contohnya yang ini misalnya. Nah, ini format filenya itu ekstensi file PPT. Atau yang bentuk dokumen misalnya, boleh, terserah. Jadi kalau adik-adik sekalian atau mahasiswa sekalian mau mencari jurnal, sebagai tugasnya misalnya, langsung saja ketik di sini kata kuncinya, misalnya fisiologi hewan. Kalau dia mau bentuk jurnal, ketikkan jurnal, atau mau langsung bentuk PDF, silakan ketikkan PDF. Nah, maka kalau yang PDF berarti semua ekstensi, semua file di internet yang berekstensi PDF akan keluar. Jadi bukan hanya dari jurnal, bisa jadi dari pustaka beberapa kampus dan seterusnya. Tapi kalau yang fokus tadi mau mencari jurnal misalnya, maka yang akan keluar adalah jurnal, nama-nama pengelola jurnalnya, kemudian judul-judul jurnalnya. Jadi tinggal di klik, kemudian boleh di-download sekalian. Dan berikutnya kita akan menggunakan advanced browsing. Kalau yang tadi basic browsing, sekarang kita menggunakan fasilitas berikutnya yaitu Google Advanced Browsing. Caranya begini, boleh kita langsung Google, kemudian slash advanced search, advanced underscore search, klik enter.
maka akan keluar penelusuran lanjutan seperti ini tampilannya. Nah, apa yang mau kita buat? Nanti kita isi aja di sini semua kata. Ketikan kata-kata penting, misalnya di sini. Nah, ini ada panduan di sini, kemudian kata atau frasa yang sama persis. Kemudian salah satu dari kata berikut, misalnya kata or tadi dengan konsep boolean tadi. Atau kalau mau nggak keluar misalnya kata-kata tertentu, maka gunakan tanda minus sebelum kata yang tidak harus keluar. Kemudian ini angka rentang. Kemudian kalau mau mempersempit, silakan ada bahasa. Kemudian mau kawasan. Kemudian waktu. Kemudian kalau ada .com atau .co.id, terserah di sini boleh dituliskan. Kemudian ini boleh, mau judul halaman dan seterusnya. Kemudian lakukan klik penerusan lanjutan. Maka yang akan keluar lebih lebih spesifik dari yang basic search tadi. Jadi Google itu punya dua model pencarian, basic search dan advanced. Baik, itu pengantar untuk optimalisasi search engine. Semoga bermanfaat. Selamat praktekkan.